Aku yakin semua orang pasti tahu mie ini. Ini adalah mie Samyang. Mie Samyang adalah salah satu mie pedas paling populer yang memiliki tingkat kepedasan sampai 5930 SHU. Dan seperti yang kalian tahu, aku tidak bisa makan makanan pedas. Tapi kali ini aku akan menantang diri aku sendiri untuk mencoba semua rasa mie Samyang. Di depan aku sekarang sudah ada berbagai macam rasa Samyang. Aku juga nggak sendiri. Di sini aku ditemani oleh Weda. Kita akan mencicipi semua rasa mie Samyang ini. Mulai dari mie yang pertama. Warna pink. Pink. Wait, ini adalah video di mana aku sudah mau nangis, Wet. Pak, ini kita tersiksa makan mie. Ah, itu yang penonton suka katamu. Guys, kalian emang agak-agak ya guys ya. Emang suka banget lihat kita susah. Wet, ini ada yang aneh. Warnanya apa, Wet? Pink. Lihat tulisannya. Apa itu, Pak? Green. Ini rasa bulldog karbo. Hot chicken flavor ramen. Hot chicken ya, jadi ini ayam pedas. Oke. Jadi nanti akan ada yang goreng dan ada juga yang kuah, Wet ya. Waduh, udah mulai beku deh, Pak. Nah, ini tadi kan sudah disiapkan oleh tim. Bumbunya aja udah kelihatan tebel banget ini. Nah, review kali ini kita cicipi sedikit-sedikit saja, Pak. Nah, ini sedikit ini. Karena ini benar-benar pedes banget. Benar-benar pedes banget dan masalahnya ada banyak. Sebelumnya, Pak, sudah pernah coba yang varian ini, Pak? Yang ini aku lupa, tapi yang lain aku sudah sempat coba beberapa di video sebelumnya. Wow. Pertama nih guys, warna pink. Aduh, pedes banget ini, Pak. Bener. Baru mulai. Oh. Ini kita tidak disediakan air, Pak. Di video ini kalian cuma bakal dengar aku ngomong, air, nggak bisa ngomong. Di sini nggak ditulis guys tingkat kepedasannya, tapi ini pedes banget. Tapi kita harus habis sih, Pak, yang ada di piring kecil ini. Kata siapa? Kata saya, kasihan Mubazir, Pak. Kamu nggak habis, Wet? Nanti nggak bisa aku. Saya review yang lainnya. Ini mulut aku sudah mulai terasa sangat perih sekali. Gimana menurut kamu yang pink? Dia tuh rasanya creamy, Pak. Creamy, bener creamy, guys? Bener. Ini tekstur bumbunya tebel banget ya. Tebel jadi, banget, ya. Tapi lumayan, ini pedasnya lumayan. Lumayan, lumayan. Kepala aku sudah mulai panas di dalam. Gimana? Aku udah mulai merah, Pak. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, guys. Samyang yang kedua. Ini apa lagi nih? Ini rasa apa? Samyang ramen. Nih guys, spicy flavor Samyang ramen. Oh, yang ini tuh ramen sekarang. Wow, ini yang varian kuahnya, Pak. Ini yang mie kuah, guys. Lihat. Udah bagus. Gila, itu lihat kuahnya, Pak. Sampai orang coklat gitu dia. Nih guys, kuahnya, guys. Kamu mau ada? Ini. Mau sedikit aja, Pak. Oke, sini bawa. Guys, ini aku kasih Weda. Ini. Hidungku sudah mulai gatel, Pak. Belum dimakan yang kedua. Baru mulai videonya. Guys, kalian bantu like dulu, guys. By the way, ini semuanya kita nggak di-endorse, guys. Tuh, aku ambil kuah juga, Weda. Wah, yang ini enak banget. Aku kurang suka, Pak, kalau varian-varian kuah gini, Pak. Kenapa? Lebih suka yang goreng. Guys, kalau yang ini nggak begitu pedas, guys. Ya. Buktinya aku bisa makan, guys, yang ini. Nih, aku habiskan ya. Tuh, habis kan? Habis. Ya, bener. Ini kurang pedas nih. Lebih pedas yang ini. Jauh lebih pedas yang pertama, guys. Yang kedua ini nggak terlalu pedas. Tapi aku lebih suka tekstur mie-nya yang ini. Baru dua nih, Wet. Baru dua. Sanggup, lanjut. Sahup ini berapa mie, Pak? Kalau saya 24 ya katanya. Kebanyakan. Yang ketiga warna kuning, teman-teman. Pak, kalau aku diare gimana, Pak? Aku kan nggak terlalu suka pedas. Ah, kamu suka pedas? Nggak suka aku. Setiap mukbang yang pedas-pedas aku mencret, Pak. Waduh. Takut. Nah, makanya kita antisipasi ya. Sakit nanti perut. Kita setelah ini langsung timpa dengan nasi, kasih air putih gitu. Susu nggak ada susu? Ada, ada. Mau ada. Susu apa? Nanti susu Bear Brand biasa. Oh, kirain kalau Weda susu gantung. Bulldog cheese. Oh, keju. Kok dia jahat, Wet? Bulldog itu? Kan bulldog. Itu iya zaman dulu Belanda. Oh, pembuldakan, kan? Pembudakan. Oh, pembudakan. Iya, iya. Nih guys, ini ada keju-kejunya nih. Hot chicken flavor ramen. Ini kok mie-nya Dove ya, Wet? Mana? Bener tadi. Kayak enggak glossy sama tadi sekali. Tadi glossy. Wow, bumbunya di bawah. Di bawah dia. Mengerikan. Dan ini warnanya udah semakin coklat ya. Ya. Dah, jatuh nanti. Ya ada kuahnya dong. Nah, segini dulu ya. Oke. Okay. Like guys, like, subscribe guys. Kita menuju 20 juta. Ini gila sih guys. Next kalian mau lihat kita cobain semua rasa apa? Komen di bawah guys. Ngeri ini aku ngeri. Kepala aku udah mau pecah ini makan beginian.
rasa kejunya tebal banget ini. Sumpah guys, ini enak banget. Yang kuning gak terlalu pedas guys, yang pertama masih paling pedas. Di antara tiga-tiganya, wah ini nyangkut di tenggorokan weh. Lumayan pak, bibirnya pak itu udah merah pak, udah mulai melebar. Enggak, tadi aku pakai lipstick sebelum syuting. Enggak. Ah, pedes ini. Minum air. Wah, ini enggak bisa dimakan, wet. Pedes banget. Ingusku. Udah meler dia, Yudis. Guys, ingusku mengalir deras. Tambah satu kali lagi, guys. Gini nih, nonton suka kita tersiksa, Pak. Ini adalah terakhir kalinya aku mencoba makan makanan pedas. Siapa? Lebih baik naikin layangan aja. Bener. Lebih baik aku panas-panasan pak daripada makan pedas ini pak. Gimana rasanya menurut kamu, Wet? Aku suka banget karena rasa kejunya itu berasa banget di lidah pak. Kamu paling suka yang mana sejauh ini? Yang ini dah. Yang ini. Masih yang pertama. Tetap yang pertama. Aku yang kedua guys. Kita lanjut lagi yang warna hitam. Pak, ini saya kasih melihat pak. Ini pak minum dulu susu. Dari tadi dong, guys, ini katanya bisa menawarkan rasa pedas ya, Wet ya? Bener. Jadi rasa pedas dikurangi gitu? Iya. Biar tidak... Kasihan perutnya, Pak. Dia menderita di dalam. Sekarang yang warna hitam. Kayaknya ini paling pedas deh. Ya, dari kemasannya saja. Dari kemasannya aja ini sudah warna hitam. Jadi samyang tuh ada nama-namanya, Wet. Kalau yang merah itu namanya nuklir. Ih sumpah ya. Iya, nanti kamu cek aja dah. Oke, kita lihat kok ini enggak ada tulisan bahasa Inggrisnya, guys. Iya. Jadi enggak bisa dibaca ya. Tulisan Korea semua. Lihat bagian atasnya ada wijen-wijennya, ya. Sama ini tuh daun bawang digoreng. Dibalik langsung merah, guys. Cukup segitu aja, Pak. Cukup segitu? Ya. Wah, turunkan. Nih, guys, samyang hitam. Ini makanan favorit bandit. Samyang hitam. Wah ini enak banget, Wet. Lihat guys, lihat. Nggak pedes makan ini. Yang hitam nggak pedes, lihat. Baik, nggak pedes. Nggak pedes nih, lihat. Yang hitam nggak pedes, guys. Ya. Pedes itu namanya. Huh? Jadi waktu dimakan cuma kerasa mie aja. Ya. Pas sudah selesai ditelan, baru nih sekarang ngap-ngapan panas. Nih. Tapi ini nggak pedes loh. Udah bumbunya pak aku masih kerasa. Bilang ini yang paling pedes gimana menurut kamu? Aku kurang suka tekstur mie nya pak. Kamu sukanya yang mana? Tetap yang ini, lembut dan lebih besar mie nya kalau aku yang ini bumbunya juga. Aduh. cepat aja Wet ya. Gak bisa aku kalau lama-lama guys. Ini parah banget. Gila, sih teman-teman paling hitam pak. Lihat mie nya guys, hitam bungkusnya doang. Ini hijau-hijau organik, dalamnya hitam. Jangan-jangan ada tinta cumi nya nih. Ini rasa apa pak? Jajang buldak jajang. Wah, cabai hitam ini. Ada kacang. Coba kamu makan kacangnya. Wah, enggak berani saya, Pak. Nanti pedes. Ini aku aja. Kacang mana ada yang pedes, Wet. Nih. Siapa tahu itu. Itu kacang kan? Kamu satunya. Lihat, ini kacang mana ada yang pedes sih? Kacang begini doang ya kan? Ini. Ini. Nyangkut di gigiku, Wet. Bener. Kacang biasa kacang itu. Biasa. Mana ada yang pedes? Tenang guys, tidak ada makanan yang terbuang. Setelah ini semuanya akan dihabiskan oleh bandit. Kena ingusan aku, Wet. Pedes-pedes merica gitu, Pak. Enggak, ini enggak pedes, Wet. Pedes ini. Enggak pedes ini, lihat nih. Enggak pedes. Enggak pedes. Pak, apa? Aduh, perutku, Pak. Udah mulai bunyi dia. Bunyi apa? Coba. Bunyi-bunyi air gitu, Pak. Bunyi kan? Tapi kok bunyinya air terjun, Wet? Kok air terjun? Kalau yang ini enggak pedes nih, jujur menurutku enggak pedes sih, Wet. Ini tetap paling pedas. Ini aneh banget, guys. Itu tadi yang hitam sudah, yang merah sudah. Sekarang warnanya dicampur. Setengah hitam, setengah merah. Ini apa pula ini, guys? Hot chicken flavor ramen. Hot chicken flavor ramen nih. Two type namanya, Wet. Gambarnya aja di sini orang yang makan tuh kartunnya tuh sampai ya, merah. Ini mie kuah lagi guys ya, tapi beda ya. Kali ini kuahnya kuah kental. Tuh, lihat kuahnya kuah kental. Tuh. Iya. Ini terlalu banyak. Waduh. Nah, ya segitu aja, Pak. Bisa, Wet. Pasti bisa. Percaya diri. Gimana rasanya? Pedes enggak? Enggak terlalu ini. Enggak terlalu. Enggak terlalu.
bagus. Tuh. Enggak terlalu ini, standar. Gimana, Pak? Standarmu beda sama standar gue. Udah gak bisa berkata-kata gue. Tolong! Ini air udah keluar dari hidung, dari mata, dari telinga, semua nih, Mat. Mie selanjutnya, guys. Let's go, Pak. Kita coba cicipin. Kamu lihat nih mataku. Keluar air. Sudah sampai kembung matanya, Pak. Guys, ini rasa hot chicken flavor ramen. Oh, ini sama seperti yang tadi. Varian gorengnya ini. Tadi yang kuah, semakin cepet kita makan, semakin baik, Pak. Gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu cepet-cepet. Lama kita menunda, semakin pedes, Pak. Ayo. Lihat tuh ingusku. Jelas. Makan. Kasih gini. Nggak pedes, nggak pedes. Aduh. Nggak pedes. Aku pengen nelan aja, Pak. Nggak mau ngunyah. Aku sudah bilang nggak pedes, dia tetap pedes, Pak. Nih, aku habiskan nih. Demi kalian, itu kan yang kalian mau. Nih, parah ini, Wet. Atau gini aja, Pak. Ini apa-apa nih, lidahku terbakar ya ini, Wet. Guys, bener-bener nih yang merah nih nuklir sungguhan, guys. Pak, mau nyoba lagi? Mau. Ini sini. Pak, ini varian terakhir yang orang ungu. Pak, ngapain nangis? Pak, kenapa sedih, Pak? Kenapa sedih? Banyak masalah. Pusing aku mikirin segala macam, keluarga, pekerjaan, keuangan. Nanti aku bantu, Pak. Tenang. Ini, Pak, kalau ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, makan ini, Pak. Malah ini apa, guys? Gak ngerti aku. Pak, cicipi ini. Nah, sekarang Pak harus bilang, ular melingkar di atas pagar. Guys, ngomong aja sudah gak mampu. Ini terakhir ya? Ya. Aku mau cicipin, guys. Warna ungu, guys. Kasian. Kasian perutnya, Pak. Kesimpulanku duluan. Aku paling doyan yang ini, merah paling pedes, guys. Aku tetap yang ini, guys. Yang mie yang pertama. Itu rasanya creamy banget dan tebal bumbunya. Iya. Ya, makasih semuanya.